Good morning, good morning everybody. Halo, sampai ketemu lagi sama aku Anissa Desela. Dan hari ini kita main Escape Obi tanpa checkpoint again. Kita akan lihat di edisi Grandpa aku bisa sampai sejauh apa. Kemarin yang Grandma sampai 15, tadi aku sempat tes dulu ya, ditemenin sama para saber nih. Ada si Cleo, Sasuke, dan Wannable Sang. So, mereka yang akan nanti jadi petunjuk ya, saber ya. So, diriku berharap sih semoga bisa melebihi yang apa namanya itu, yang Grandma ya, sabar ya. Kita avoid checkpointnya. Nah, ini harus hati-hati. Jadi, saya mau silent. Lewatin box. Oke, kita harus hati-hati. Oke. Oops, almost. Almost mati, Duns. Oke, baiklah. Phew. No, 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 no. Jangan checkpoint. Nah, ini yang grill. Baiklah. Ke sini. Semoga sih bisa lolos ya, Sabir. Atau enggak kita melebihi yang kemarin. Terus kalian nyobain juga enggak yang tanpa checkpoint? Kalian sampai level berapa, Sabir, bertahannya? Ini aku enggak tahu level berapa ya. Pokoknya susul mereka lah, Sabir. Oke, level 9. Ada para sabir di depan yang menjadi petunjuk hidup ya. Takutnya nanti ada yang kayak kemarin yang apa sih, yang papan-papan itu. Nah, jadi diriku minta tolong ke saber. Kita lihat dulu. Oke. Nah. Ini yang bola billiard, so. Kenapa jadi nervous ya? Aduh. Oke. Finally. Terus kalian kira-kira nontonnya sambil ngapain, saber? Sudah pada makan kah? Sudah sarapan? Oke. Hai. I see you, Wannable Sang. Ngapain di situ? Kenapa dia kayak gitu badannya? Ya ampun. Oke, kita akan coba di sini. Oke. Kok dia badannya kayak gitu sih? Oke. Wait. Oke. Oh, finally. Wih. Oke, kita ada di stage 9. Diriku jadi deg-degan ya, ya Allah. Bismillah walah pokok nama ya. Ah, ini gimana? Oh, ini yang ini apa sih, yang kayak maze-maze gitu ya. Baiklah. Eh, baru nyadar dong ternyata kita jalannya kayak gini ya. Kita ikutin aja mereka, si saber-saber ini kira-kira menuju jalan yang mana yang benar. Nah, saber, as always, kalau kalian suka sama serial Escape Obi, jangan lupa untuk like, share, dan comment, and telling your friends too. Ah, ketemu juga jalan keluarnya. And voila, we are here. Ngapain ini? Oke, okay. Ini tuh sebenarnya gampang, jadi tolong fokus. Oh my gosh. Oke. Okay. Ini asapnya ngaruh nggak sih? Nggak ngaruh kan ya? Bismillah, waila, pokok nama. Alhamdulillahirrabbilalamin, ya Allah. Kita udah di stage 10, 5 stage lagi untuk ngebeat yang Grandma episode kemarin ya. Oke. Okay. Aduh, ya ampun. Yang kayak gini nih yang mesti jeli dan hati-hati ya. Oke. Aku bakalan fokus. Jadi tolong maafkanlah kalau aku sedikit silent. Oke. Okay. Nice, smooth. Oh, ya ampun. Lolos juga dong, kita ada di stage 12. Ngapain nih? Wow, param. Oke, lihat saber dulu, kita ke sini. Ada kukoklok, tipi, gigi palsu. Terus kemana ini teh? Bangku dan pipe akhirnya. Kita ada di level 13, 2 level lagi, Duns. Oke, okay, ini apa nih? Ah, si kukoklok gimana ya? Oke. Mana bosang, kenapa itu teh? Kita dari pinggir aja. Oke. Okay. Langsung. Oke. Okay. Pelan-pelan. Kukok. Oke. Okay. Hilang. Kuy. Nah. Udah sini. Oke. Okay. Hilang. Ah, no. Oke. Okay. Heboh banget ya Allah. Oke, baiklah, satu lagi. Siap. Hilang, Duns.
Eh, jangan, jangan, jangan. Saya ragu-ragu dulu. Oke, finally. Kita ada di stage ke-14. Yes. Oh my gosh, apa nih? Apa nih? Hai, ampun. Oke. Ini gergajinya ya ampun gede banget ya. Jangan sampai. Wup, kena. Oke. Wup. Wow. Oke. Wow. Ah, finally. Oh, yay, kita udah di stage ke-15. View banget gak sih? Oke, kita harus lompatin baut-baut ini menuju ke sana. Hati-hati. Ah. Oke. Ah, ya Allah. Oh, kaget. Ya Allah, kemana ini teh? Nah, oh. Ya ampun. Astagfirullahalazim, kaget sumpah tadi aku, ya Allah. Oke, kita ada di stage ke-16. Wow, kita much better daripada si grandma. Lanjut lagi. Yang ini udah agak tenang nih ke sini nih ya. Ini ada berapa stage ya, Samir ya? Diriku lupa yang grandpa, euy. Oke, semoga kita bisa ngalahin yang grandma ya. Bismillah we pokoknya mah. Ini apa nih? Oh, ya yeah, I know. Kita harus nginjek. Aduh, bisa nggak ya masalahnya? Ini stage ke-17. Diusahakan saya nggak akan mati ya. Oke. Okay. Nice. Smooth. Oke. Okay. Oh, ya ampun. Oh, ya ampun. Oh. Wow. Oh my gosh. No, don't die. Oh, ya Allah, tangan aku keringetan, Duns. Kita di stage 18 akhirnya, ya Allah. Baiklah. Oke. Ini mau mendingan ya, agak gedean ini, jadi gak begitu khawatir. Tapi tetap waspada itu tuh penting. Apalagi ini gak checkpoint. Alhamdulillah, ya Allah. Nah, ini nih. Kita harus hati-hati. Hati-hati. Gimana ini hati-hati. Oke. Kita pakai posisi jangan buru-buru, Neng. Pakai posisi miring aja. Nah, perlahan tapi pasti. Nah, ini teh agak ngelek-ngelek ya koneksi kunaon atuh ih. Jangan bikin diriku menangis Bombay nanti. Alright. Yes. What? Abis ini rame-rame Brown Town ini. Can I? Bisakah saya? Ah, ya Allah, Brown Town-nya semoga gampang deh. Ah, jangan bilang. Oh my gosh, what should I do? Siapa yang mau duluan ini? Diriku ini, aduh ya ampun. No, wait. Why no? I know, right? I know, pasti mati. Why no? I know, right? I know, pasti mati. Sebel Samir, diriku sebel, tapi kita nyampe ke stage 21, which is very very nice, dan itu tuh kemajuan yang sangat pesat sekali. So next time kalau main escape lagi, aku harus menaklukkan yang bagian Brown Town. Oh, sebel banget, dikit lagi masa udah level 21 duns. Ih. Coba kalian kalau main juga coba gunakan no checkpoint challenge. Kira-kira kalian bisa bertahan sampai stage berapa? Ah, sayang banget Maisa. Ah, but at least aku bahagia sih karena ini lebih apa sih namanya? Kemajuannya beda banget sama yang grandma ya, yang ini. Sampai level 21. Padahal dikit lagi tuh abis Brown Town kayaknya kita udah deh langsung. Ih, sebel deh. Iya benar, kayaknya abis Brown Town kita langsung checkpoint. Jadi ya sudah lah ya. Kita mau gimana dah. Rezekinya cuma sampai situ, sabar. Oke sabar, jadi sampai di sini dulu kita main Roblox Escape kabur dari si grandpa.
no checkpoint challenge di mana diriku nyerah lawan si Pupsi Brown Town ini. Itu pokoknya lagi sebel banget sama dia. Jadi kalau kalian sekarang lihat aku main Roblox Escape, jangan lupa untuk like, share, dan komen, and telling your friends. Dan ini sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa di Creative Fan. Puy puy.